Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Timur Kediri Utara. Ya, untuk kesempatan kali ini kita berada di mana tadi ya? Dusun Sumbersari, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Oke, untuk kali ini kita sudah ada di lokasinya Brewok. Nah, ini di depan kita sudah kelihatan ya, untuk Brewok Audio. Untuk Westarnya ini ada Brewok saja ya lur ya, ada Brewok saja. Untuk yang lainnya sound lokal semua ya. Kayaknya ini mau menuju ke start lur, karena ini adalah lokasi untuk finishnya Brewok Audio. Nah, ini Brewok Audio. Nah, ini Brewok Audio lur, sudah ready ya, sudah cek sound ini sejak lusa kemarin ya loadingnya. Nah, ini untuk truknya Brewok Audio pakai yang biru putih bening lur. Nah, ini enek Papa Sam karo Koir, ada Memet juga, Mbak So, Mas Ali dan lain-lain. Nah, ini untuk sound dari panggung finishnya ada Jordan Audio lor ya, pakai full paratel. Nah, ini biasanya juga dipakai untuk jaranan lor, Jordan Audio ini. Dan untuk lenarnya pakai 6. Entah kalau yang sebelah sana nanti kita review juga. Oke, kita akan mendekat dulu ke Brewok Audio, kita akan melihat tampilan depannya Brewok Audio. Oke lur, ini iring-iringan menuju start lur ya. Nah, ini Brewok nanti urutan paling akhir. Ini menuju ke start, nanti startnya jam 1 siang. Let's get down.
audio bawa 10 subwoofer yang dinakot lor ya, 10 sub dinakot dan 2 sub yang prelap. Jadi total 12 subwoofer atau 24 mata speaker. Oke, nampaknya ini Brewo mau cari parkir dulu lur, atau mau atret dulu ya untuk ambil posisi setat. Nah ini Brewo audio lur, 10 subwoofer dinakot 21 dan 2 sub double prelap 21 juga lur ya. Jadi totalnya ada 12 subwoofer full 21. Mangkane lur. Suaranya jan empuk iki. Tibake full selikuran. Nah iki lur, sak duduhi wong mening-mening. Dibilung ini. Ayo adek, kita lihat-lihat sepeda motor adek. Dibilung ada di sana. Bibi, gimana penjualan hari ini? Dibilung, penjualan hari ini gimana? Wah. Gimana kakak pertama tadi? Oke, kasih. Nah ini ambil posisi start lor ya. Ini masih atret. Kepadangan cahaya nih. Atret cari posisi start. Nah itu ada pickupnya Brewok juga ya, yang ngangkut kardus Lenare. Nah, ini sing nyopir Bapak Sam, Bapak Sam. Ini rutenya cukup dekat lor ya, jadi nanti untuk acara tidak sampai malam. Paling jam 5 sore sudah selesai. Mas, mas. Kabelnya ngepres tuh. Oke, ternyata di sini untuk tempat Brewok. Nanti juga akan disusul oleh sound-sound lokalnya sini lur ya. Tadi ada 3 kalau enggak salah. 3 ya, 3 sound tadi saya menemukan di sebelah sana. Di sebelah selatan sana, terus di barat sana juga ada tadi satu sama yang di sana tadi. Nah, di selatan sound lokal yang saya jumpai tadi juga ada satu lagi lur di dalam gang ya. Cuma enggak tahu sound apa ya, sound lokal sih ini. Cuman dibuat jaranan ya, dibuat ngangkut gamelannya jaranan. Kemungkinan ya untuk pensi atau pentasnya jaranan nanti. Kalau untuk Brewok audio ini digunakan untuk karnaval ya.
ala-ala karnaval gitu. Untuk nanti sound GM Putra juga ada dancernya juga, nanti bawa Mbak Aprilia Ayu untuk sound dari GM Putra ya. Nah ini pickupnya juga mau parkir. Wow, laba-laba warek ngeri lho. Aku laba-laba warek ini nyetel sound ya. Nah ini sudah ready terparkir, nanti tinggal tunggu startnya ya. Nanti startnya jam 1 siang. Kalau molor-molor paling ya jam 2. Nah ini langsung dipantau oleh Pak Ladusing dan Babinsa. Oke dulur, sekian dulu infonya dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi kontennya kalau sudah start nanti siang ya. Oke dulur, kita tutup untuk konten kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next konten dulur.